Oke, tip off akan segera dimulai. Untuk Pakuan menyerang ke layar kiri Anda. Oh, good hustle. Dia melihat celah di sana, naik saja. Fadli. Luar biasa Fadli. Poinnya tadi. Falda, oh nice Falda. Sangat cepat Falda. Harus ada yang cutting, wah sayang. Dua kali coba. Berhasil Falda. Falda. 3 point. Al-Aruf ya, SMA-nya ya. Baik. Wow, dibayar kontan. Fadli. Fadli. Kedua tip pemainnya nggak salah nih. Karena dua-duanya bikin momentum nih. Fadli. Ya. Tidak ada yang stop ball. Dari anak Pakuan. Falda, Falda. Wow. Oh nice, ya. Yeah. Tiba-tiba, Falda, ya. Yeah. Wow, lagi-lagi terlalu mudah. Press break dari anak ke Pakuan. Fadli. Good defense. Ah. Oh, and one. One rebound. Score. Hands off, drive, Aulia, yeah. Yes sir, oh kosong, oh, yes. Oh nice pass, nice pass. Wow, Falda. Susah itu assist tadi itu ya. Falda. Free throw. Masuk. Graciano. Yes. Moritz. Wah, ini ada yang bertanya. Iya. Coach, udah ada jawaban soal batas usia Liga Mahasiswa berapa? 24 tahun. 24 tahun. Iya, iya kita lagi-lagi transisi. Jauh ini transisi dari anak Pakuan sebenarnya oke. 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 Graciano dari tengah lapangan. 18-17 teman-teman nih. Wow. Game yang sangat seru di kuartal pertama. Liga Mahasiswa Basketball 2023 Mandiri with Milk Life. Terima kasih untuk Kavino, terima kasih Wingstop, terima kasih Telkomsel, Fox Blibli, Primaya Hospital juga thank you very much. Lakukan perawatan di belakang tadi, yeah. Dan mereka memang khusus ke okay. Sport dan ortopedik. Berada di Bekasi Timur. Oh yang cabang Bekasi. Man to man, defense-nya Pakuan. Fadli terlalu muda. Ya. Yeah. Out of bounds. Oh, good hustle. Graciano for three. Yes, sir. Oh, three point. Kita lihat. Masuk. Teman-teman Bogor. Oh. Tiba-tiba Hapilas di 3 angka. Lurus. Fadli. Hati-hati. Falda seperti kesakitan. Iya, iya. Rusuknya. Betul. Oh, good play. Good play, ya. Setuju saya. Reset shot gua. Fadli. Oh. Ya, lagi-lagi. Fadli. Wow, Fadli. Wow. Jauh ini Fadli. Good rebound. Ya. Lagi-lagi. Falda. Wah, Falda. Oh, yes. Lagi-lagi. Rehan. Sangat cepat. Sangat cepat. Ivanor akhirnya. Poin pertama apa Ivanor ya? Poin betul. Iya betul. Oh lagi-lagi dibalas. Satu PR bagi mereka nantinya. Oh Gutri tadi. Lagi-lagi. Harus ke Falda sih. Bola ini saya bilang. Ini saya bilang. Saat bolanya tidak di Falda atau di Rehan jadi masalah bagi mereka. Rugi besar 24 ya. Poin cepat tadi. Falda. Oh, ya, 4-4-3-4. Ya. Lucuan. Emang tidak apa enggak akan segera kembali. Oke. Okay.
back to the game. Oh, wow. Valda. Wah, mudah. Itu sudah pasti, yeah. Anhas. Free throw. No, sorry, maksud saya. Ah, Steve Valda. Cepat, dijaga oleh Pagas. 4-3-4 tadi ya, terakhir di quarter. Betul. Vanur. Selesai, Vanur. Oh. Ya. Lagi. Ya. Ya kurang safety tadi. 2-1. Wow, Valda. Wow, bagus sekali. Jadi tadi mau di pass. Bagas minta itu udah seal. Ya. Mismatch-nya Ivano, 3 point. No. Masih gagal. Gasiano. Wah, Gasiano sangat tinggi lompatnya. Harusnya tadi dengan skor udah 4-3 gitu. Betul, betul. Hanya tertahan. Malah jadi lawan yang mulai. Sayang sekali saya. Apalagi kalau main pace tinggi tuh mikir mesti cepat ya. Betul, betul. Wow. Ya, sport oh, jelas ada dorongan tadi. Sangat sayang ya. Turnover lagi terjadi dan anak perempuan. Wow. Nice pass. Anhas, yes. Ghazali. Dapat taker. Akhirnya dimainkan Muhammad Daryl. Valda. Wow. Daryl. Lepas. Jambol kah? Nah, Jordan. Wow. 6-2-4-4. Yes. Iya, turnover ya. Bagus. Bagus ya, untuk Pak Kwan. Karena kalau nontonnya kejar-kejaran seru juga kan ya. Betul. Iya. Vanur ada di corner, Jordan. Wow, up and under. Saya. Anhas. Yes. Oh, Jordan. Iya. Yeah. Tapi salah tangan di sebelah. Biar saya lihat. Hustle game. Lagi-lagi. Peran yang penting. Tadi saya ngobrol sama Firman Dito. Ini jadi satu lukan menurut saya. Iya. Itu loh. Valda sangat cepat, Valda. Wah, wow, Valda. Wow. Nusantara Tangerang habis ini akan bermain dengan Universitas Binus Jakarta. Lalu Universitas Pelita Harapan ini yang tunggu-tunggu. Makin menjauh. Baru dimainkan pemain nomor 5, Harsya Kapnun. Oh. Tapi nggak salah, emang capek dia ini. Betul, capek. Iya, dia nyerang lagi, habis nyerang. Luar biasa. Ya, Coach Acik memberikan kesempatan untuk pemain-pemainnya. Iya. Terus. Orang. Ya. Yes. Lagi. Oh my God, Pak Kwan, come on. Jordan. Yes. Makin nyaman. Lupa nanti jadi turnover. Yes, 3-2-1. Congratulations. Gunadarma 9-2. Pak Kwan 5-2. Gunadarma masuk ke babak berikutnya menjadi runner up full day. Menemani UBL. Gunadarma bermain 3 kali, menang 2 kali, kalah 1 kali. Sedangkan Pak Kwan menjadi juru kunci di full day, main 3 kali belum pernah mencicipi kemenangan sekalipun. Kita kembali lagi.